Kids Korea. Daripada kita bingung, mendingan kita cari ke sana. Ke sana? Ayo. Kecil amat muka gue, kagak ada perbedaannya. Coba pakai kacang gedean dikit deh. Cakep kali ya. Ah, sama aja muka gue. Makanya begini deh konsep gue, berantakan mukanya. Tapi cakep. Ini gue mau ngundang ibu-ibu kampung Sodong ya. Pesta Korea. Yuhu ibu-ibu. Cakep banget ya. Sekarang kita siap-siap dulu. Iya. Cakep banget ya. Waduh. Wow, fantastik. Wah, amazing. Oh, luar biasa. Mbak, ikut kita ya. Tadi Tante Debbie udah nggak sabar banget tuh. Bentar. Mbak, cosplaynya yang disewa sama Tante Debbie ya? Tante Rombeng nyewa cosplay. Oh iya, jangan-jangan orang yang Ayi sasarin tadi tuh yang disewa sama si Rombeng. Oke, ayo kerjain aja sekalian. Sekalian ngerjain harus total. Biar dia kapok macem-macem sama aku. Iya kan? Iya. Aku. Iya. Mirip malah. Mbak, aslinya tuh palsu sih. Palsu. Palsu. Maksudnya orang Korea palsu. Kan aku orang Indonesia. Yang kaya orang Korea. Annyeonghaseyo, tteokbokki. Ya udah, ayo berantem. Tunggu sama tante. Aduh. Kemana sih tuh si cosplay? Jam segini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian dari mana sih? Kita tuh habis bawa artis Korea. Korea. Apa? Itu Korea. Nah, ini kita sambut artis Korea. Kagetin ya orangnya ya. Ini artisnya ya? Iya. Yang terkunyit bawa. Iya. Siapa namanya? Ayo ngaseo. Nama Maimunah. Korea tuh? Iya. Maaf ya Bu. Iya. Kebetulan nih kita tuh ngundangnya Blackpink, bukan boneka voodoo. Ini gimana sih nih tadi ngedandanin gue pakai kostum begini? Kan jadinya begini nih gue nih. Ini nggak sesuai nih sama yang saya harapin. Saya mesti telepon sama manajemennya nih, Bu. Annyeonghaseyo. Pion, gue mesti jawab apa nih? Hai. Oh, Pion nih. Itu Jepang, Oni. Korea deket gitu kali ya sama Jepang ya. Hah? Iya, dibawa santai aja dah. Crown-nya wegre, gincana. Yaudah kalau gitu, Oni. Kita nyanyinya di sana aja ya, nyanyi bahasa Koreanya ya. Aduh. Penyanyi Korea. Ya Allah, lagu lenong aja aye panas. Ayo, let's go. Kenyang Mamida. Ayo, nyanyi. Bener kan? Kamu penyanyi itu. Nyang. Nah, nanun, ide ga? Ruang tamu isseoyo. Jadi ini rumah. Ah, kita duduk aja. Kencana seo. Ide ga duduk aja dulu di sini seo. Kalau misalnya nanti Oni lapar, gerogotin aja bunganya. Jadi kalau gitu Alifa ambil HP dulu.
dulu ya biar kita nanti karaoke-nya lebih enak di sini aja. Karena kalau di luar oh rame ya. Cinta ya. Nyengen nih. Amat dah, lu mau ngomong apa kek, yang penting gue bisa pakai kostum beginian. Mau nyewa soalnya mahal. Selfie dulu ah, selfie. Cakep kan biar cakep. Artinya kita gak nemuin cosplaynya. Ya iya dong, orang kita yang nemu dulu. Waduh, kamu sabotase ya. Tante Tepi ini dia sabotase nih. Apa nih maksudnya nih, apa? Maksud kalian apaan, nuduh-nuduh kita? Tau nih. Salah siapa kalian datang di sini telat? Tadi kita itu habis jalan-jalan. Habis itu ketemu artisnya. Habis itu kita tanyain soalnya dia kelihatan kebingungan. Habis itu dia bilang nyari alamat rumah sini. Iya enggak? Alah, sabotase. Berbicara, listen ya. Masalahnya ini sekarang mana artisnya? Yang penting artisnya udah datang, walaupun mungkin sangat-sangat tidak meyakinkan dari dandanan. Benar nggak sih? Ya kan? Iya. Ya udah, mending kita mulai aja acaranya deh. Ah, Joey. Iya Pak RT, ya siap-siap. Kenapa sampai sekarang belum ada yang jemput saya? Waduh, saya nggak tahu Pak RT. Coba saya tanya dulu ya. Nggak usah, malu-malu. Permisi Pak. Saya boleh tanya nggak? Gini, saya udah muter-muter nyari alamatnya Tante Debi. Tapi siap ditunjukin pasti salah-salah. Sebenarnya ada nggak sih orang yang namanya Tante Debi di sini? Anda bertanya kepada orang yang tepat. Jawabnya ada. Mau saya tunjukin? Annyeonghaseyo, yeorobun imnida. Alifa, nanen yeponde. Hamsaanmida. Ya, walaupun telat, Alifa mau bilang, gak mau yeorobun. Aku bener-bener speechless banget dan senang banget. Dan sekarang, pokoknya, aku bener-bener sarani. Sarani. Aneh ya, sik banget. Lagu. Aneh ya. Masakan gue. Itu ada acara apa tuh rame-rame tuh di rumahnya Uncle Joby. Oh my God. Im, acara makan-makan, Im. Ikutan yuk. Wah, pas banget. Ayo, sikat-sikat semua, sikat. Nah, emangnya itu Malambe? Kok dandanannya pakai baju Korea? Ya itu Malambe, lagi nyamar artis Korea. Ayo kita ke sana yuk. Yuk, kita ikutan foto-foto biar masuk medsos. Iya. Wih, wih, makan itu, makan. Kalian siapa ya? Kayaknya gak ada yang undang kalian tuh. Saya Baim. Aku Toim. Udah pada pulang nih, ngapain di sini? Gara-gara. Tante Debi, biarin aja sih mereka makan dulu. Nah. Tau gak ngabisin makanan kecamatan ini? Gak bisa, Stad. Gak bisa. Ini semua udah sesuai dengan hitungannya positif. Cannot, ya. Gak bisa, mending pada pulang. Now. Kita kan tempatnya dia. Oh, baju merah. Iya. Hah? Aduh, temennya gue Lidion. Acau nih semua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.